baju yang bermotif BTS kesukaan kakak Cila. Yuk kita buka unboxingnya. Nanti link pembeliannya kita cantumin di deskripsi ya teman-teman. Jangan lupa like, share, komen. Lihat nih teman-teman, kira-kira bahannya bagus nggak ya? Kita kemarin cuma nyoba-nyoba aja ya deh, soalnya harganya murah. Ini kalau nggak salah sekitar 35.000, makanya kita cek bahannya. Bahannya lembut, lembut ya bahannya. Ini bahan scuba teman-teman, tapi ini scubanya bagus kok, scuba import kayaknya deh. Ini kalau di toko-toko nggak dapet nih 35. Wow. Kalian buat ibu-ibu, bunda-bunda yang mau belikan anaknya baju bisa di toko ini. Coba. Nanti aku cantumin ya di bawah ya. Tuh pas banget kan. Bahannya juga adem. Iya adem banget kayak. Tebal banget nih. Jantungnya pun rapi. Rapi ya, alhamdulillah. Ini kemarin namanya BTS Pop-It. Karena ada Pop-It-nya. Coba ya ke kakak Kila, yuk coba pakai deh. Pakai logo aja. Ini bagus banget deh, sumpah deh. Halus. Kalian harus beli nih teman-teman. Halus. Buat bunda-bunda ini nggak nyesel kalau beli di sini. Halus. Coba. Ini tuh tebal banget. Ini kalau di toko bisa sampai 70.000 ini. Kita iseng-iseng aja beli karena kakak Kila mau dibeliin baju BTS katanya. Sini dong. Tuh, cantik. Kesana. Nah, pas banget kan. Nah ini mama belinya ini size 4-5 tahun dan kakak Kila sekarang umur 5 tahun ya, sudah mau jalan 6 tahun sih, cuman ini pakai baju 5 tahun pas Januari baru 6 tahun. Nah ini dia, coba lihat belakangnya. Ini perinannya pun depan belakang ya, jangan sampai kalian salah. Ada juga kalau yang abal-abal bisa printnya di depan aja guys, dan ini depan belakang alhamdulillah bagus, cuman 35.000. jangan lupa beli ya, jangan lupa, jangan kehabisan ya. Iya. Oke. Nah, tuh bagus kan. Kita sampai di sini dulu untuk unboxing baju anak perempuan motif BTS. Jangan lupa untuk bunda-bunda yang mau membelikan untuk anaknya, ponakan atau yang saudara-saudara lainnya bisa langsung dibeli ya. Belinya nanti kita cantumin di bawah. Oke, terima kasih.
kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.